Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 34 Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan sejumlah tamu undangan lainnya seperti pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik, dan pejabat lainnya. Jika sebelumnya menteri yang dilantik mengenakan pakaian safari atau setelan jas, maka pelantikan Menteri Kabinet Kerja ini menggunakan kemeja batik, tak terkecuali dengan Presiden Joko Widodo. Proses pelantikan Menteri Kabinet Kerja diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden nomor 121 garis miring huruf P garis miring 21. Kemudian satu persatu menteri disebut berikut jabatannya. Sebelum saya mau sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Setelah kepres usai dibacakan, seluruh menteri membacakan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain melantik 34 menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan. Usai dilantik, ke-34 menteri Kabinet Kerja bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala laksanakan sidang kabinet untuk yang pertama kali. Dari Jakarta, Adityo Minarto, Azizul Hakim, melaporkan. Yeah.